dia kata nak bantai Malaysia 7-0. Jadi saya nak tengoklah. Oh. Nah, dari video tu mungkin saya salah dengar, tapi saya tak salah dengar lah. Saya berulang kali saya dengar flip tu bahawa dia menganggap Malaysia tim paling lemah dan mau bantai 7-0. Hai, Assalamualaikum kepada semua followers di page Harimau Melaya. Okey, hari ini special sikit. Kita ada preview match untuk game Malaysia akan menentang Jordan di Piala Asia nanti. So, bersama dengan kita hari ini, Coach Raja Issa. Siapa tak kenal dengan Coach Raja Issa? Apa khabar, Coach? Sihat, Coach? Sehat, Alhamdulillah, Myra. Terima kasih atas undangan untuk join apa preview match Malaysia lawan Jordan. Terima kasih banyak. Okay, sama-sama coach. Okay, sebelum kita start dengan preview match, kita nak tanya sikitlah perkembangan coach. Okay, so coach dah tamat kontrak dengan Liga Bangladesh. Mungkin coach boleh kongsikan perkembangan coach terkini dan kabarnya coach juga aktif dengan peringkat Kaumbi sekarang. Okey, yang pertama, saya bukan tamat kontrak di Liga Bangladesh. Saya diminta sambung lagi dan ada tawaran baru juga dari kelab lain di Bangladesh. Cuma saya, faktor utama setelah saya kehilangan ibu saya pada 10 Februari, dia meninggal dunia dan saya juga tak dapat jumpa dia kerana waktu itu saya dalam tugas. Saya di Bangladesh, Liga waktu berjalan. Nah, sekarang ini saya buat keputusan balik untuk cuti panjang sikit kerana ayah saya juga kurang sihatlah. That's part of it lah. Dan yang paling utama saya nak tukar haluan, nak cari new challenge, tantangan yang barulah. Buat waktu ni saya mengisi waktu, kebetulan balik ada rezeki saya diundang oleh Guinea Football Federation of Africa untuk presentation some paper project on development national team dan grassroots di Guinea. Dan juga saya diundang untuk melakukan coaching session selama 20 hari untuk the under 18 of the academic project dia. So saya terima itu sebab satu undangan yang luar biasa lah buat saya orang Malaysia. Malaysia punya ranking pun belum sampai 80 pun. Maksudnya satu yang saya rasa bangga lah kerana diundang gitu. Dan kesempatan itu saya buktikan bahawa kita orang Asia juga mampu untuk lakukan coaching job di Afrika. Itu aja tujuan utama saya itulah. Okay, so sekarang kita balik pula Okay. lah dengan preview ke Piala Asia. Okay, so coach, kita ada 3 game, Jordan, Bahrain dengan Korea Selatan. So macam mana coach lihat persiapan pasukan HM menjelang perlawanan dengan Jordan nanti? Okey, saya ikuti perkembangan Harimau Melaya ni, national team kita Malaysia ni dari awal. Jadi saya melihat perkembangan terakhir situasi sekarang Malaysia berada dalam good condition. Good condition maknanya ranking naik, ranking FIFA naik, kehadiran Kim Panggun merubah players attitude, career of Presiden Dato' Hamidin daripada normal president sekarang part of FIFA punya ni. Ini semua in a very positive part. Yang saya nampak menjelang perlawanan dengan Jordan ini, kita cuma kurang bermain, kurang friendly game. Maksudnya dua contoh, Jordan main di Jordan lawan Qatar, Jordan lawan Japan. Kita hanya dapat main lawan Syria unofficial, tertutuplah, tertutup. Saya berharap Kobing Ong, saya berharap naturalisasi ini Hendrik Morales kan, saya berharap Hendrik Morales ada nakso, tapi waktu perlawanan Syria ini ada tanda soal. Saya tak lihat kelibat Romelu ni, Hendrik ni yang saya rasa sangat penting untuk perlawanan menentang Jordan. Memang kita ada Arif Aiman, kita ada Faizal Halim. Saya lihat waktu lawan Syria, friendly game lawan Syria itu hanya first half kita leading 1-0. Tapi setelah dirubah, ditukar pemain, Syihan ditukar dengan Azmi dan segalanya,
kedudukan tak balance pemain-pemain cadangan dengan pemain yang utama, pemain yang utama tak balance. So kita kena 2-1, Arif Aiman sekali lagi jadi hero, jadi game tu 2 sama. Saya melihat yang kekuatan yang ada di Malaysia sekarang yang saya lihat adalah kalau Malaysia di babak pertama, the first half of the game, dia biasanya tim Malaysia ni boleh score goal. Anytime dia boleh dapat, boleh leading 1-0, boleh apa. Nah, kalau ini berlaku, Malaysia ada kesempatan minimum draw lawan Jordan. Cuma saya berharap back four Malaysia, ya, back Malaysia ada apa, Syarul, Dian Kul, back empat di belakang ni dengan goalkeeper. Communication tu, apa incident game, apa ni, communication antara back four dengan goalkeeper dengan Sian bermasalah. Yang kedua, saya nampak setiap kali kita menyerang bagus sebab apa, Malaysia main kolektif, bola-bola pendek, short passes, kadang-kadang long passes, kadang forward play. Nah, yang saya nampak bila kita kena counter, transition kita ada masalah kerana decision making antara goalkeeper dengan back four itu sedikit bermasalah. So saya berharap melawan Jordan hal-hal ini bisa dia orang, boleh dia boleh mereka jagalah, gitu. Cuma saya masih berharap Morales bisa bermainlah melawan Jordan. Kalau terus Kobing Ong katanya baru nak recover. Saya ikut perkembangan video semua, saya tengok ni. Saya berharap pemain yang biasa main tu bermainlah. Nah, tanpa Kobing Ong saya rasa agak berat kita di untuk apa di sebelah kanan atau sebelah kiri menyentuhlah. Yang lain-lain saya rasa Malaysia bermain satu tim bagus. Individual satu tim, cuma beberapa individu penting lah. Macam Natso, apa Natsio yang satu ni yang saya lupa nama dia. Natso ke apa yang midfield ni. Natso Insa. Natso Insa. Saya rasa Natso Insa tidak fit. Saya rasa tidak fit. Saya rasa sebab saya pun seperti itulah, tapi mereka ni penting, Natso, Morales, Corbin On penting untuk tim selain daripada because Aiman dengan Faizal, Aiman dengan Faizal perlu support. Perlu support. Jadi yang number 9 target man dia ni dah tentu kalau ada Morales sedikit advantage. Kita ada Safawi, kita ada lagi lah Akia dan semuanya, tapi the main player penting. Sebab back four kita dengan goalkeeper ni bila kena counter, ada bukan setiap game, ada beberapa insiden kena counter goal. Tapi kita kekuatan kita adalah saya lihat Malaysia ni kalau 30 minit dia high pressing, dia betul-betul dia boleh score goal. Kita ada good instinct. Cuma saya berharap di game Jordan ini Malaysia mampu untuk goal lah. Maksudnya untuk lead 1-0 dulu, kasih pressure dengan Arab ni lah. Itu cerita dia. Kalau di sebelah Jordan, dia advantage kerana empat pemain dia. Fadi Anwar, Yadan yang ada kena Selangor punya player yang kena ban ni. Saya ada Nur lagi yang yang lepas tu striker dari Kedah ni. Striker dari Kedah ni akan memberi kelebihan sedikit lah. Kerana dia dah bermain di Liga Malaysia. Ada empat pemain. Fadi Anwar, PDRM Fadi Anwar. Yazan dengan Al-Nur di Selangor. Satu lagi striker tu saya lupa nama dia. Tapi main di Kedah waktu AFC Cup. So empat pemain ni. Selain pada tu, saya berharap Allah kasih can lah Malaysia menang. Sebab coach dia kata nak bantai Malaysia 7-0. Jadi saya nak tengoklah sebab ranking kita 130. Jordan 86 atau 87. Nah, dari video tu mungkin saya salah dengar, tapi saya tak salah dengar lah. Saya berulang kali saya dengar flip tu bahawa dia menganggap Malaysia tim paling lemah dan mau bantai 7-0. Saya harap kita draw
draw satu sama mungkin dia kena pecat lah Mungkin coach dia coach, kan. mungkin Jadi coach rasa tu just sekadar psikologi lah daripada tim mereka kan, untuk tim Malaysia. Okay. Tadi coach cakap pasal pasukan Jordan kan ada yang bermain dekat Liga Super. So, adakah coach rasa macam ni akan bagi advantage lah dekat kita sebab mungkin kita dah mengenali corak permainan mereka. Okay, advantage dua-dua pihak ada advantage. Tapi macam mana advantage tu yang diambil? Okay, contoh dia ada Yazan, ya, dia ada Yazan. Lepas tu dia ada Nor, Nor yang dua-dua dari Selangor, ya. Dia ada Fadi Anwar dan dia ada Mahmud Al-Morabi yang striker yang Kedah waktu main AFC Cup. Yang waktu Kedah main AFC Cup dia main. Menurut saya, advantage di Jordan tetap ada. Macam saya kata, Malaysia punya kekuatan. Yang penting harus diperbaiki oleh Malaysia adalah apabila berlaku counter. Dan counter ni menghasilkan gol bukan satu dua pertandingan, banyak pertandingan. Bila dia counter, kita leading 1-0 atau 2-0, nanti lawan akan skor balik satu jadi 2-1, 4-3. Contoh, kita lawan Kyrgyzstan, kita menang 4-3 kan? Betul, kita menang 4-3. Okey. Gol, cuba dilihat gol-gol itu ada bukan dari apa? Dari counter, dari transition. So kalau decision making antara back four dengan goalkeeper baik diperbaiki, saya rasa itu okey. Malaysia tetap punya advantage. Dan kenapa Saudi Arabia juga tak mau friendly dengan kita? Qatar tak mau friendly dengan kita kerana mereka takut kejutan lah. Ha, saya harap Malaysia buat kejutan lah lawan Jordan ni. Ha, tapi dengan kondisi tim sekarang, bila saya lihat Koh Bing Ong baru nak recover, saya tak nampak Morales, saya dan Nick Datso pun saya rasa half fit. Tapi kita tak tahu pengalaman dia bermain di international nanti, kita tak tahu. Jadi saya harap yang harus di anticipation yang Malaysia harus buat macam mana untuk menghadapi saiz tubuh badan yang sasa, yang besar dari Jordan. So kalau Arif Aiman dengan Faizal Halim mampu menggunakan segala kemampuan teknik, skill dan speed dengan support yang ada, kita mampulah untuk bersaing. Jadi mungkin akan ada provocation because tim Arab ni dia tak boleh terima nak kalah dengan Malaysia ke, nak kalah dengan Indonesia ke, kalah dengan Asian country ni dia susah nak terima. They will do anything. So saya berharap Malaysia mampu lakukanlah itu. Saya punya prediction minimum draw. Saya punya prediction. Asalkan kita punya transition defending dari bertahan, dari attacking ke defending, bila kita hilang bola di mana-mana. Di defending area, di middle area, di attacking area, secepatnya kita harus tahu bagaimana untuk menutup. Itu aja. Menurut saya itu aja. Kalau secara tim semangat dah ada dah apa, dia punya KPG punya blood. Darah Kimpang semua pemain Malaysia sebab dia mampu. Kim Bagong bernasib baik, dia mampu untuk merangkul semua pemain. Sama yang dilakukan di Hong Kong. Tapi Hong Kong tak sabar. Dia did well in Hong Kong. Tapi orang Hong Kong tak sabar. Bila kalah, kena bla bla bla. Saya harap di Malaysia kalau sedikit sabar, kita boleh capailah target 16 besar ni. 16. Kalau kita boleh layak ke knockout, ini dah sukses. Andainya kita tidak layak, kita harus mengakui bahawa level ranking FIFA itu berpengaruh. Kalau kita tak gagal, kita harus berfikir negatif, dari sisi negatif. Andainya kita kalah, contohnya, itu bukan berarti Malaysia gagal. Tidak, itu berarti kita butuh regenerasi yang barulah. Sebab ini adalah ujian untuk semua pasport, naturalization players. Sama ada projek jangka pendek FAM ni sukses atau tidak adalah tiga pertandingan ini. Kalau kita mampu lanjut ke 16 to the 16, the second round knockout round, berarti program naturalization ini tercapailah objektif. Itu menurut saya.
Itu menurut Jadi saya lah. coach setuju dengan banyak pemain naturalisasi dan darah warisan dalam pasukan Harimau Malaya. Kalau saya bukan masalah setuju. Nah, kita kasih contoh Singapura. Kenapa Singapura tak boleh bersaing sekarang? Karena Singapura sudah melupakan, padahal dia adalah negara pertama yang kasih paspor. Dia kasih paspor sana, paspor sini, sekarang dia dah tak kasih paspor. Okey, maknanya programnya berhenti. Nah, program naturalisation ni bukan kita saja. Hampir semua negara ASEAN, semua negara ASEAN, Malaysia, Indonesia, Vietnam pun dah mula satu-satu. Kita tunjuk. Jadi, kalau kita perlu semua lokal, kalau kita nak jadi seperti Japan atau Korea, semua Korean, semua Japan, grassroots kita yang harus buat sekarang. Dan kita harus bermimpi 10 tahun lagi untuk mau lokal kita. Saya tak kata saya setuju 100%. Kalau saya setuju hanya heritage. Heritage maknanya mak dia Darawat. British, bapa dia Melayu. Bapa dia American, mungkin Latin American macam dekat Indonesia banyak kan, dari Papua, dari Peru, dari ini banyak Indonesia dia punya kahwin campur. Kalau heritage, saya sokong sebab itu tetap darah Malaysia lah. Kalau bukan heritage, saya setuju lah. To be professional, saya tak setuju. Saya hanya setuju, ni mak dia nama Myra, anak dia, suami dia nama James. Contoh, ini anak dia, ini Malaysian lah. Heritage lah, ada darah Malaysia. Kalau selain Malaysia, saya tak setuju. Saya tak setuju naturalization tanpa heritage. Itu.